Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel DCHW. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara mengatasi layar Android yang burn in atau bisa disebut juga sebagai pixel retention, yaitu ketika layar Android kita masih menyisakan atau masih terdapat sisa-sisa bekas gambar yang tadinya sudah tampil tapi lama tidak hilang-hilang. Itu terjadi ketika kita sering menampilkan gambar yang bersifat putih ataupun cerah sehingga memaksa LCD untuk menampilkan kontras yang tinggi. Biasanya kasus burn-in seperti ini terjadi pada HP Xiaomi seperti Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 5, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke cara mengatasinya. Sebenarnya itu cukup sederhana dan mudah, tapi bukan berarti LCD menjadi bebas burn-in, tapi ini untuk meminimalisir supaya tidak terjadi burn-in. Oke, kita ke langkah yang pertama. Kita ganti wallpaper menjadi warna yang dominan gelap supaya pixel-pixel pada LCD itu beristirahat ketika standby, tidak manteng terus untuk menampilkan gambar putih. Dengan memasang wallpaper yang dominan lebih gelap itu bisa mengatasi layar burn-in dan juga bisa untuk menghemat baterai. Kemudian kita ke langkah yang kedua, kita setel tema menjadi warna hitam ataupun yang dominan lebih gelap supaya pixel-pixel lebih banyak beristirahat dan tidak memaksa untuk menampilkan gambar. Berbeda dengan tema yang dominan warna putih atau cerah, itu biasanya memaksa kontras dan memaksa pixel untuk selalu menampilkan warna putih, jadi rentan terhadap burn-in. Kemudian kita ke langkah yang ketiga, kita perlu kalibrasi warna di LCD kita. Kita turunkan kecerahan RGB di HP kita. Di sini saya memakai custom ROM, jadi ada pilihan untuk color calibration ini. Kita turunkan red, green, dan blue menjadi ke 95. Jika masih ada burn in, kita turunkan lagi ke nilai 90 semua. Untuk ROM UI ada aplikasi untuk mengatur seperti ini, tapi membutuhkan root. Semakin parah burn-in-nya, kita turunkan semakin banyak nilainya supaya mengatasi burn-in tersebut. Kemudian kita oke untuk menerapkannya. Jadi untuk ke setelan color calibration ini kita bisa buka di tampilan live display. Kemudian di sini ada color calibration, kita sesuaikan. Untuk pengguna ROM yang tidak ada color calibrationnya seperti MIUI, kita bisa pakai aplikasi kernel manager seperti EX kernel manager, kernel adiutor ataupun aplikasi kernel lainnya. Kita buka di bagian grafik. Kita setel pengaturan warna atau color control. Pada intinya sama seperti di color calibration tadi, kita turunkan RGB-nya, red, green, blue-nya menjadi ke nilai 230. Lalu kita apply on boot atau terapkan ketika HP dinyalakan. Aplikasi kernel manager biasanya membutuhkan akses root, jadi HP harus di root dulu. Kalau kita mengatur di aplikasi kernel manager seperti ini, kita tidak perlu atur di color calibration di pengaturan. Oke, seperti itulah cara untuk mengatasi layar burn-in pada Android. Kita bisa atur wallpaper menjadi lebih gelap, kita atur tema menjadi lebih gelap, dan kita atur color calibrationnya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.